Ada yang keluar dari rumput nih. Widih, lihat ini guys. Wow, saya curiga ada sesuatu di sini. Widih, guys, lihat itu. Fungsi kuku dari kura-kura ini, dia menggunakan pada saat dia berjalan di darat nih. Contohnya seperti ini guys. Lihat, widih, lihat itu guys. Ternyata ikan pating ini bisa kita jadikan obat juga nih. Obat asam lambung nih. Keren sekali nih. Tahu gak sih teman-teman, ikan koi ini berasal dari Jepang nih. Halo guys, balik lagi bersama Keloman Official. Widih, guys, lihat, wow, ada kelinci lagi bersantai-santai di atas kayu nih guys. Widih, lihat nih guys, wow, lucu sekali nih. Sepertinya dia habis makan nih guys. Dia lagi beristirahat nih teman-teman. Lihat ini, kelincinya jinik sekali nih. Lihat, matanya merah tuh, widih, mantul. Kita bawa pulang nih guys, kita amankan nih. Di sini banyak hewan predator nih. Widih, lihat, kita simpan dalam wadah lagi nih guys. Mantul, keren sekali nih. Wedede, ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu di sini kita dapat hewan lagi nih. Widih, guys, lihat. Di sini kita melihat banyak hewan berwarna putih nih guys. Coba kita dekati nih guys. Wow, kita dekati nih, kita tangkap dulu. Ini hewan apa nih? Lihat, widih, guys, lihat. Kita dapat si marmut nih. Lihat. Si marmut ini hidupnya berkelompok nih teman-teman. Mantul, keren sekali nih. Mantap sekali nih. Kita simpan di wadah lagi nih guys. Lihat, masih ada lagi nih. Widih, si marmut lagi nih. Lihat. Mantul, keren sekali nih. Marmut ini suka sekali makan sayur-sayuran nih guys. Suka makan rerumputan juga nih. Widih, lihat. Wow, lihat ini. Widih, lihat, dapat lagi nih. Wih, si marmut lagi nih. Si marmut ini adalah hewan pengerat kecil nih guys. Ini mudah sekali kita pelihara nih. Hewan ini mudah sekali jinak nih. Mantul, keren sekali nih. Ini lagi. Dia bersembunyi dari kakak nih guys. Mantul, keren sekali nih. Kita simpan di wadah lagi nih guys. Lihat, widih, kita dapat 4 nih. Mantul, keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Widih, guys, lihat. Di sini ada hewan lagi nih. Lihat, kita dapat ayam nih. Lihat ini guys. Kita dapat ayam serama nih. Ayam hias nih guys. Widih, mantul nih. Widih, cantik sekali nih. Ayo teman-teman, kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dan like dulu. Widih, guys, lihat, dapat lagi nih. Ayam serama lagi nih. Ayam kontes nih guys. Widih, lihat itu guys. Cantik sekali nih. Kita masukkan dalam wadah dulu. Jangan kabur ya. Kapten di sini, mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi, siapa tahu dapat lagi nih guys. Widih, guys, lihat, widih, di sini banyak ayam lagi nih. Lihat, ayamnya berwarna-warni nih. Widih, ayam pelangi-pelangi. Lihat, ada berwarna kuning nih. Widih, mantul. Lihat, ada berwarna hijau nih. Warna hijau ini warna favorit kakak nih. Widih, mantul, keren sekali nih. Widih, lihat, ada lagi nih. Widih, banyak sekali ayam warna-warni. Comel-comel semua. Lihat, widih, lihat ini guys. Mantul. Lihat, masih ada lagi nih. Kita amankan semua nih. Kita amankan semua. Jangan sampai dia dimangsa oleh predator nih. Di tempat ini banyak hewan predator nih guys. Lihat, widih, lihat ini guys. Mantul. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu di sini kita masih dapat hewan lagi nih. Ayo kita cari. Widih, guys, lihat. Ada yang keluar dari rumput nih. Lihat ini guys. Wow, kita dapat hamster nih. Lihat itu guys. Comel sekali nih, imut-imut nih guys. Kita simpan di wadah lagi nih. Mantul, keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih. Siapa tahu di sini kita dapat lagi nih. Widih, guys, lihat, di sini ada yang bergerak nih. Saya curiga ada sesuatu di sini. Widih, guys, lihat itu. Lihat ini guys. Wow, ternyata si merpati ini bersembunyi dalam lubang ini teman-teman. Lihat ini guys. Kita amankan saja nih teman-teman. Kita masukkan dalam wadah lagi nih. Lihat itu guys. Mantul, keren sekali nih. Lanjut, kita cari lagi nih guys. Siapa tahu di sini kita masih dapat hewan lagi nih. Widih, guys, lihat. Wow, di sini ada kura-kura nih. Dia menuju ke sana tuh teman-teman. Lihat, ternyata di sini ada telur sama anaknya nih. Lihat ini guys. Kita ambil saja nih. Lihat ini. Widih, kura-kuranya besar nih guys.
Wow, ini induknya nih teman-teman. Mantul, keren sekali nih. Wedede, lihat ada lagi tuh. Widih, kita ambil lagi nih. Widih, anak kura-kura lagi nih. Wih, lihatin guys. Kita dapat dua anak kura-kura nih. Ada lagi. Widih, lihat kita dapat telurnya nih guys. Widih, mantul, keren sekali nih. Lihat, kita masukkan dalam wadah lagi. Mantul. Widih, guys, lihat. Di sini kita melihat ada kura-kura lokal lagi nih. Widididi, lihat ini guys. Wow, hey, lihat ini. Ini anakannya nih teman-teman. Wedede, lihat itu guys. Wow, tau gak sih kura-kura ini dia berkuku nih teman-teman. Fungsi kuku dari kura-kura ini dia menggunakan pada saat dia berjalan di darat nih. Contohnya seperti ini guys. Lihat. Widih, lihat itu guys. Wow, kita tangkap saja nih. Mantul, keren sekali nih. Lihat ini, kura-kura ini bercangkangnya teman-teman. Tahu nggak sih teman-teman, fungsi cangkang kura-kura ini melindungi dari anggota tubuh kura-kura nih guys. Pada saat dia diserang oleh predator, maka kaki dan kepalanya akan masuk ke dalam cangkang ini teman-teman. Wedede, mantap sekali nih. Lihat nih guys, kita simpan di wadah lain guys. Mantul, mantul. Ayo kita cari lagi nih guys. Widih, guys, lihat. Widih, di sini kita melihat ada ikan lagi nih. Lihat ini guys. Ini ikan apa nih? Lihat, kita dapat ikan gabus nih. Tahu nggak sih teman-teman? Ikan gabus ini berasal dari Cina nih teman-teman. Mantap sekali nih. Proteinnya sangat tinggi nih guys. Mantap sekali nih. Wow, ternyata ikan gabus ini bisa dijadikan obat luka nih guys. Apabila orang sudah operasi memakan ikan gabus ini, maka bekas operasinya itu bisa cepat kering nih. Mantul, keren sekali nih. Lihat, kita masukkan dalam akuarium saja tuh. Widih, mantul, mantul. Lihat ini guys, ada ikan patin juga nih. Ternyata ikan patin ini bisa kita jadikan obat juga nih. Obat asam lambung nih. Mantul, keren sekali nih. Lihat, kita masukkan lagi tuh. Widih, mantul, keren sekali nih. Widih, guys, lihat. Lihat, ada lele albino kecil nih. Widih, lihat nih guys. Mantul, keren sekali nih. Lihat, kita masukkan dalam akuarium lagi nih. Wedede, mantap sekali nih. Lihat ini, dapat lagi nih guys. Lihat itu guys. Lele albino kecil lagi nih. Mantul, mantul. Lihat, kita masukkan dalam akuarium lagi. Widididi, mantul, keren sekali nih. Widididi, lihat, kita dapat ikan sepat. Wedede, mantap sekali nih. Kita masukkan dalam akuarium lagi. Wedede, lihat ini guys, dapat lagi nih. Dapat ikan sepat lagi. Widididi, lihat ini guys. Widih, mantul, keren sekali nih. Lihat ini guys. Wow, dapat lagi, dapat ikan sepat lagi. Widididi, lihat itu guys. Wedede, mantap sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Siapa tahu kita masih dapat ikan lagi nih. Ayo kita cari lagi. Widih, guys, lihat. Wow, di sini banyak ikan-ikan kecil nih. Lihat ini guys. Wow, kita dapat ikan koi slayer. Wedede, ikan koi slayer ini berasal dari Jepang nih guys. Wedede, mantap sekali nih. Lihat. Wow, dapat ikan mas koki. Mantul. Ikan mas koki ini berasal dari Cina nih guys. Wow, lihat nih guys. Ciri khas ikan mas koki itu perutnya buncit, matanya bulat nih guys. Wedede, mantap sekali nih. Lihat ini. Wedede, lihat. Widih, guys, lihat. Masih ada lagi nih. Lihat, dapat ikan komet nih. Widididih, mantul, keren sekali tuh. Widididih, cantik sekali dalam akuarium ini. Lihat, dapat ikan komet lagi. Lihat itu guys. Widididih, mantap sekali nih. Lihat, dapat ikan komet lagi. Wah, ini ikan koi slayer nih. Mantap sekali nih. Lihat itu guys. Wow, mantul, mantul. Lihat ini. Widih, dapat lagi ikan koi slayer lagi. Mantul, keren sekali nih. Widididih, mantap sekali nih. Widididih, lihat. Wow, kita dapat ikan sapu-sapu nih. Tahu nggak sih teman-teman? Ikan sapu-sapu ini dia berasal dari sungai Amazon nih. Lihat ini. Kita satukan dulu nih guys. Cantik sekali dalam akuarium ini. Ayo kita cari lagi nih guys. Sepertinya masih ada ikan lagi. Mana dia? Mana dia? Guys, itu dia. Lihat. Wow, ikan sapu-sapu kecil. Wedede, mantul. Lihat ini guys. Cantik sekali ya teman-teman. Mantul, mantul. Ayo kita cari lagi. Siapa tahu kita dapat lagi nih. Guys, lihat. Wow, di sini kita dapat ikan warna-warni lagi nih. Lihat nih guys.
Wow, kita dapat ikan koi lagi nih. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Tahu gak sih teman-teman, ikan koi ini berasal dari Jepang nih. Pada zaman dahulu, ikan koi ini dijadikan sumber makanan oleh petani Jepang nih guys. Wedede, mantap sekali nih. Lihat, kita masukkan dalam akuarium lagi. Wedede, lihat ini guys. Wow, ikan koi lagi. Wedede, mantul. Keren sekali nih. Tahu gak sih, arti dari ikan koi itu ternyata ikan emas nih guys. Wedede, mantap sekali nih. Lihat, kita masukkan dalam akuarium lagi. Wih, mantap sekali nih. Lihat ini guys, dapat lagi nih. Widih, dapat ikan koi lagi nih. Ikan warna-warni, mantul, keren sekali nih. Ayo kita cari lagi nih guys, siapa tahu masih dapat ikan lagi nih. Widih, guys, lihat, wow, di sini kita melihat, wih, ada ikan besar nih guys. Widih, ikan lele raksasa nih guys. Wow, tahu nggak sih teman-teman, ikan lele ini berasal dari Afrika nih. Wih, mantul, ternyata ikan lele ini kita bisa konsumsi juga nih teman-teman. Wih, proteinnya sangat tinggi nih guys. Wedede, lihat, wow, kadar lemaknya ini teman-teman sangat rendah nih teman-teman. Wedede, jadi jangan takut makan ikan lele ini. Mantul, keren sekali nih. Wedede, lihat, wih, kita masukkan dalam wadah lagi. Wedede, lihat, masih ada lagi nih. Wih, lihat ini guys. Dapat lagi. Sini ki. Lihat itu guys, dia mengamuk nih. Lihat itu, kita sudah masukkan dalam wadah nih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Di lewat waktu kita ketemu lagi.